Halo, kembali lagi di channel YouTubeku Rencana Gemintang. Di video kali ini aku bakalan review produk terbarunya Wardah. Menurutku, aku udah telat banget ya review si produk ini sekarang gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat like, comment, share video ini dan tentunya subscribe. Jadi aku mau mereview produk dari Wardah. Ini tuh Wardah Color Fit Matte Foundation. Ini aku beli yang shade 23W Warm Ivory. Sebenarnya foundation dari Wardah yang terbaru ini tuh ada 8 shade kalau nggak salah gitu, tapi aku belinya ini yang shade 23W yaitu Warm Ivory karena sesuai sama warna kulit aku gitu. Terus kalau klaim dari si Wardah Color Fit Matte Foundation ini tuh mengandung SPF 30 PA plus plus plus, terus tahan lama dan tidak transfer tentunya dengan skin matte teknologi yang didesain secara khusus buat menyatu sempurna dengan kulit wajah gitu. Jadi wajah itu kayak kelihatan lebih natural aja gitu, nggak ngeblok banget gitu nggak. Terus selain itu juga foundation matte ini tuh diklaim matte micro powder yang dapat memberikan efek oil control. Jadi foundation ini tuh dapat menahan minyak yang berlebih yang ada pada di wajah. Jadi buat kalian yang wajahnya berminyak gitu, ini bisa dijadikan solusi buat kalian yang cari foundation gitu. Terus foundation ini tuh juga bisa digunakan buat semua jenis kulit gitu. Ini tuh udah diuji berdasarkan in vitro gitu ya. Ini ada tulisannya kok di ininya. Terus foundation ini tuh juga non comedogenic, non acnogenic dan juga dermatologi tested gitu. Jadi buat kalian wajah apapun itu, kalian bisa aja pakai si si foundation ini. Cakep menurutku. Kita bahas selanjutnya ya. Oke, lanjut ya. Kita bahas yang packagingnya dulu. Untuk packagingnya bisa dilihat ini ada boxnya gitu, dengan warnanya itu sangat soft banget kayak krim-krim enaklah dilihat gitu. Terus di atas boxnya itu ada kayak isolasi atau selotip gitu buat nutup si boxnya agar lebih aman dan tidak mudah buat dibuka-buka sama orang-orang kayak gitu. Terus di selotipnya itu ada juga nama shade-nya, terus ada kode shade-nya juga gitu. Terus untuk si kondisinya ini, packagingnya ini tube gitu dan warnanya sama kayak kayak boxnya. Tuh sama kayak boxnya. Untuk di boxnya itu terdapat berbagai macam informasi seperti nama produk, terus klaim, cara pakai, ingredients, expired date, sama logo halal, terus ada barcode BPOM-nya gitu. Terus untuk netonya ini 25 ml juga terdapat di nama produk, klaim, neto, terus expired date, logo halal, terus ini juga ada batch number-nya gitu. Terus untuk ingredients-nya ini tuh ada salah satunya ada centella asiatica. Ya, centella asiatica extract ya, itu yang dapat sebagai perawatan untuk anti aging kayak gitu. Jadi ya cukup menarik lah dengan ingredientsnya centella asiatica extract itu. Siapa sih yang nggak tahu sama centella asiatica extract kayak gitu. Terus lanjut ya, kita bahas lagi. Oke, lanjut untuk cara pakai si Wardah Color Fit Matte Foundation ini tentunya cara pakainya ini seperti memakai foundation yang lainnya ya. Di packagingnya sendiri itu juga terdapat cara pakai, petunjuk cara pakainya itu juga bisa dibaca. Ini tuh aplikasikan Wardah Color Fit Foundation ini secukupnya di wajah.
Terus setelah itu tinggal di blend, bisa diratakan, bisa menggunakan beauty blender atau pakai tangan atau pakai kuas atau apalah itu yang lainnya, sesuai dengan keinginan dan kepunyaan kalian masing-masing gitu ya, sesuai dengan kebiasaan kalian ketika memakai foundation gitu, senyamannya aja. Terus untuk tekstur, menurutku ini cukup cair tuh, cukup cair banget gitu. Terus setelah diaplikasikan itu hasilnya juga matte. Jadi nggak luntur, nggak geser gitu loh, jadi tetap stay kan, aku nyobanya di tangan gitu kan, jadi tetap stay di tangan gitu, nggak luntur sama sekali gitu deh. Ini bisalah digunakan berjam-jam, tapi nggak bisa 24 jam gitu, nggak bisa ya, paling ya 5 jam itu tahan lah, paling kan nggak tahu, bisa dicoba ya. Oke, aku sangat suka sekali sama si foundation ini, dan akhirnya aku menemukan si Wardah Matte ini, suka banget. Untuk rate-nya aku kasih 9,5/10, aku suka banget gitu, selain murah dia juga enak, gampang di blend, terus nggak bikin berminyak, tahan lama juga, terus enak deh pokoknya. Dia tuh menunjukkan hasil yang bener-bener cakep banget. Oke, terlalu panjang ya video ini. Oke, jangan lupa ya buat like, comment, share video ini, dan tentunya subscribe. See you the next video. Bye.